hanya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan.
Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sama-sama katakan.
ku kira pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir, mengalir di Kalvari. Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita? Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
sinar setiamu, yang sinar setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan.
tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
selamanya. Kami mau percaya meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku.
mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan berkata, Lord, I surrender all. I surrender all. I
menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan lebih keras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, berikan surat. Come on.
Sorak-sorak kemuliaan lebih lagi buat Allah kita, come on. Haleluya.